Kedatangan saya ke sini yang pertama setidaknya ada tiga hal. Pertama terkait dengan program kami untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka untuk meningkatkan tugas kita masing-masing. Saya punya tugas untuk membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Saya akan bergandengan tangan semua stakeholder yang ada termasuk perguruan tinggi. Saya sudah datang ke UMG, ke UG dan IAIN dalam rangka untuk bergandengan tangan menguatkan tupoksi masing-masing dalam rangka membantu pemerintah membangun sejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua, kebetulan Kejaksaan Agung akan menerima calon pegawai negeri ASN yang terpusat di Jakarta dan cukup banyak. Saya kepengen mencari kader-kader terbaik di perguruan tinggi yang berminat dan saya akan ajak mereka untuk tertarik masuk di kejaksaan sehingga kami akan mendapatkan kader yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kebetulan ada Prof. Haryono Suyono adalah kita tahu-tahu bersama adalah tokoh nasional kita yang sangat kita banggakan. Ada saya ketemu sama beliau dan meminta semacam masukan dan saran dan diskusi terkait dengan berbagai hal dalam rangka untuk membantu pemerintah membangun daerah. Kami dari kampus sangat bergembira atas inisiatif yang dilakukan oleh Pak Kajari terkait dengan perekrutan STM-STM terbaik dari kampus-kampus yang ada di Gorontalo. Ini adalah bagian dari sinergitas antara kejaksaan dengan kampus, sebagaimana juga beliau telah mencanangkan program Jaksa Masuk Kampus, dan mudah-mudahan ini bagian dari program Jaksa Masuk Kampus tersebut. Yang kedua, kami berharap program-program yang beliau akan laksanakan ke depan juga melibatkan kampus, nah dengan juga beliau akan membuat zona integrasi yang akan melibatkan kampus juga. Kami berharap bisa terlibat di situ, para dosen kami bisa melakukan masyarakat, termasuk masuk ke desa-desa untuk menciptakan zona integrasi yang bersih sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Mudah-mudahan sinergitas antar kejaksaan dengan kampus akan terbina dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang kemajuan lewat kabupaten kota yang sama-sama maju. Ini saya bertemu dengan Kajari yang muda, sangat dinamik dan punya gagasan jaksa masuk desa. Ini seperti peristiwa tahun 1980-an di mana program KB bergandengan tangan dengan Jaksa Agung dan Kejaksaan seluruh Indonesia untuk membudayakan undang-undang yang mendukung kawin pada usia dewasa, mendukung usaha-usaha pembangunan keluarga di mana masyarakat mendapat semacam pencerahan dari Jaksa Agung dan aparatnya sehingga tidak saja rakyat mendapatkan inti dari isi undang-undang yang memberikan petunjuk kepada penduduk untuk kawin pada tingkat dewasa, tetapi juga para petugas tidak usah harus ribut mencari anak muda yang melanggar aturan, anak muda yang kemudian mempunyai anak, tetapi mencari orang dewasa yang taat hukum karena mendapat pencerahan dari jajaran kejaksaan. Jadi saya kaget karena rupanya di Gorontalo ini kejarinya mirip seperti apa yang terjadi pada tahun 80-an, dan saya mendoakan agar usaha yang dilakukan beliau di Gorontalo nantinya ketahuan orang-orang Jakarta dan menjadi suatu model bagaimana kejaksaan tidak mencari orang bermasalah tetapi mempromosikan orang-orang yang taat hukum sehingga pengikutnya makin banyak. Mereka yang membuat masalah, mereka yang melanggar undang-undang akan malu sendiri karena lebih banyak penduduk dan keluarga yang mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku.